Cocok kan ora. Wes, wes dhisik dhewe arep bapak jane. Saiki ngenteni sampean salat. Oke, ngene jane ora enggak terus. Maksudnya bature dungkuri. Lha iki. Lawong. Dintenteni mah bature dungkuri. Anake. Iya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Iti. Nah teman-teman, ini tadi barusan selesai resik-resik ya, gua grek menen teman-teman. Ini sampai anu dari pagi urung ngevlog ya. Tadi itu rewang di tempat Yusarni nyicil-nyicil. Ya besok mau ada sambatan lagi. Jadi tadi rewang ke sana, pulang bersih-bersih. Tadi kan belum selesai kerjaan tuh Rono. Nah ini setelah bersih-bersih kok rasanya dahaga, haus dahaga. Pengen bikin yang seger-seger ya teman-teman. Nah ini saya bawa ada dinggo golek bakal panganan. Armane nopo, yuk ikuti ya teman-teman. Nanti kita bikin segeran. Nah pokoknya kudu telaten yang kebon ya teman-teman. Iwakku tak pangan pakani bijalar, daun bijalar. Nah kalau tanaman mau telaten ngimpus kayak gini, insya Allah anyep terus ya anu nih tanaman nih. Jadi soalnya apa? Takut mati binahong baru nanem. Caranya begini, dikasih botol yang sisa opong nu, terus iki tak kayak bolongan titik nu kan era dipencet kan nggak netes kan. Kalau dibiarin kan pasti ngerembes ya. Nah ini besok habis, besok diisi lagi gitu caranya. Oke, kita cari bahan makanan. Nah, ini di anu tren lekrokel ngumbai motor ya. Bukan got untuk nyuci piring atau untuk nyuci baju. Ini cuman untuk nyuci motor. Dulunya itu saya suruh bikin lubang apa? Jalur nggo ning spiteng ngono ya. Paralon enggak gelem bebar jalan soalnya kan lendut-lendut masuk ya, jadi gampang nyumpel. Kayak mbuh engko piye carane nek kene besok digawe dalan apa piye. Ya cuman rencana, menungso isone berencana. Mudah-mudahan dikabulkan ya. Muga-muga iki besok iso gawe omah muri kene. Kayak terus kene digawe dalan, soalnya sempit samping sana. Nah, teman-teman, ini manfaatnya air got alias air comberan. Banyak banget ini yang hidup ya, teman-teman. Nganu nih. Apa kayak tales. Ini kalau pas musim terang kayak gini, biasanya waktunya manen ya. Wes yuk kita lihat panenannya masih bisa dipanen enggak, soalnya ini udah lama ya. Biasanya tuh kalau udah musim terang itu udah waktunya manen. Takutnya enggak bos ngono kayak ya. Tapi ini yang kesuburan ya kok enak wae ya. Nenggon kalenan nih. Nah, ini malah nenggon apa kelantangan nenggon anu garing lah enak wae. Ora to bersih, ora to di long godong garing sih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tales kesukaan ya, dibikin polos itu enak banget teman-teman. Wah, lumayan ini gede. Nah ini nanti bikin polosnya dicampur sama singkong. Aku kan kemarin dapat singkong ya. Pas kita ambil tak perlu nih wae. Nek duwe apa kuwi krowotan ini kiki ayam. Soalnya katong ki senenge ngemil-ngemil sing anu alami-alami ini. Kayak singkong-singkongnya kantu. Alhamdulillah ada ubi talas ya, ada talas. Ih, malah gede ya. Nih lumayan teman-teman, masya Allah. Iki longko neng warungnya nggak enak ngadol ya.
Jarang, mungkin di pasaran nggak ada mungkin. Jadi ini kita manfaatkan hasil sendiri, hasil dari kebun. Yang cili-cili nggak usah. Pak Rijal, boleh cokel tulung bencah nih klopo sito tangga kolak lu segeran ben gelis. Seger tenan nih kok tiga kolak. Biasanya nggone kakung ki akeh yo. Mbah aku yo ora tau mantau kono. Dulu kan yang telaten mak wek. Iki isik bibit kokono iki. Aku saking seneng tuh bentul. Bibit delalah kok yo cek berkembang biak. Iki aku arep jajal sing ning gon tekeran yo. Diuk ora yo. Duh, lha iki ana sing wis nganu. Gambos. Enggak ini. Iki nek isine gedhe berarti iki nek epek mboko-mboko wae iki. Ukur anu tok. Nih ya teman-teman. Nah ini nih goncong beran tenan nih. Kita bersihkan dulu ya. Jangan menyepelekan air tumberan. Ternyata isinya besar-besar. Dicuci dulu terus nanti dikupas. Kubur ya. Gedem-gedem. Ini tak oncek sing iki wae. Sing kuwi nggo sesuk meneh ya. Soalnya ini karo singkong juga. Alhamdulillah. Yuk kita ke dapur, kita bikin rupa kongan. Ini diopeh teman-teman. Tuh lihat ya. Nah itu sebenarnya sampai dalam itu masih ada itu cuilan ini. Tapi angel orang gue pacul. Gue rungkat kabeh. Yuk teman-teman, super tenan, jumbo.
Iki separo nih yang kena. Iki yang separo nancep nenggon anu peceren kayak mau. Tapi ya yes, lumayan yo. Udah dicuci bersih. Kita langsung bikin aja. Tak rebus dulu. Nyiap-nyiapin yang lain. Kan aku sedang pok. Jadi apa sih? Don, jan gempi gini didang sampur ngono ya. Tak kira enggak nyong. Talas Bogor kayak yang ini kyo, gede-gede yo. Kyo paling jenengnya Talas Bogor paling. Bogor tinggalin di Lampung. Tak kira iku gedeng godhong, tibake nancep iki mau woe iki. Ngono nyuwante gur gulati ngungkak ungki. Tibake cuwilan tugel separo. Eh cara dikeduk ngono enek, cuman yang lain ikut yo katut. Oke iki ngupake kan anu bertahap. Tiwit-tiwit. Nah, 3 buah tadi hampir jadi 1 baskom. Tak tambahin singkongnya. Ini singkongnya kemarin saya goreng empur juga. Tak sepenuhlah kalau semua. Ini baru sudah empuk, baru dikasih santan. Kasih daun pandan dan seger. Kasih gula pasir. Colokan ya. Lo nateng gue kain lah. Kadang-kadang kalau di barengin sama singkong itu singkongnya jadi kial-kial gitu. Nah teman-teman, berhubung ini mekar kan nih, talasnya yo, kita ganti dandang gede. Jadi akeh kok ki urung santen malah rasa deng. Gula merah cuma tuku tahu kita nah, ini ya sepertinya sudah meletur-meletur nih, udah empuk. Kita tambahin santan. Lihatin caranya santannya terakhir, berarti ini enggak jadi kanil. Sepertinya sudah mateng. Anu ya, apa kui tales ki nek bener-bener tuwek enak empur ki warnane keunguan ke abu-abuan gitu ya. Yes, dimatikan kompornya terus ngedem nih. Kita nanti makan bareng-bareng. Wes ya teman-teman, ki wes tak toto ki ngedem nih. Sing burike wong loro Bapak Rizal Arulik Jokel, terus aku Kakung Rizal Yuna, dan itu yang dua tetangga saya kiri kanan. Nah, yang di panci itu Mbak Nung ning nggon misting ya. Ini bisanya berbagi makanan seperti ini ya, dibagi ya pas cukup ngono. Oke, soalnya jadi alhamdulillah hasil dari bumi, dari kebun untuk kita makan bareng. Oke teman-teman, ini lanjut saya mau makan sama Kakung ya. Biar agak dingin dulu, nanti kita ke gubuk. Mbak, kolak. Turu toh. Kolak. Seger-seger, nganu tales. Walah mbok bene lho. Gek diras ngono. Ng cedake lho. Jai, jai. Tak teri kola, awakmu tak celak celuk ora nek wong gek iki tak suntak. Wis tak ganti sisa ning mangkok ya, tak tok ning jero kono. Wong wis didemne iki nggo nakmu sing saiki iki kok malah ngedemne dhewe. Ya wis karepmu. Iki Mas. Iki lek leron lek, makmu kolak lek. Tampanan lek. Wes iki gilir aku keri dhewe okeh dhewe ya arep makem karo Kakung. Oke, kita ke belakang sambil nungguin Kakung ya lagi sholat asar.
ini resi ngono rata tenggoni ya teman-teman. Ngenteni kakung kayak swimen ikung wis anu adem kok ayem ora nek meja sesokan ora wis wis dhisik dhewe arep bapak jalane saya ingin dari sampean sholat ini kayak ini jana aku gak kering wis tak adane dengan anu wis tengok tani ngono maksudnya baturnya dungkuri lalong dinten-teni mah baturnya dungkuri anaknya iya lah harus review ya teman-teman monggo bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar amin. Ini teman-teman tak cocok tak dua nih nganu nih kuwon nyuruh kok kalau saya ngantek warnanya yang abu-abu ini tak gawe enggak patek lagi ya digoreng di godok ya enak lah ya malah nanti tak iwet-iwet ngopak ya ya ngomong gue di om aku ngerti nek dini semuanya nancep neng sor ya urat jukil dengan gue peso jadi ini tugel ini separuh nancep neng sor sih kan neng gue nengan sampai nuk putih ini yumpur ya rejal dulu sama pakai lereng kuan bengi baru tapi unggun emak belum mekar ya tuh aja bulan wis ora enek blas ya kok bentul. Mati kok set. Mati. Ora diperencakne nang kang sak. Kuwe enak nyul kene. Sekali makan santen aku juara banget banget jadi kakung wis suwi gak makan legi-legi blas gur paling legi-legi ini buah bandul itu kayak gulanya ini mau berprolanya senormal arang-arang jamu terus bengok ora enek wong tak baleni lawange buka tak upek tak tuwel pun ra kenek tak SMS ra kenek jangan-jangan iki engko ora roh anti bosok aku ngono iki lo tak trikolaket mau to gek kowe tak bel ra kenek gek tak SMS ra mbok waca gek tak ganti anu rantang terima kasih bocah ki ngandi aku ngono muni mama gek aku kan makmene mburi to aduh kaijan ora tak kandhani ora roh engko malah nganti mambu ya gek tak WA nganu HP-mu ngandi layak ora dibuka ya wes jadi mam suweger ya wes alhamdulillah wes keduman kabeh iki garek ngeter ning nggone Mbak Nung ya teman-teman iki entah Mbak Nung kalau nganter awi ngaji biar mampir kesini atau saya antar yang penting udah saya sisain yang untuk Kang Ojak biar kesini aku nek ora rene ya paling nih Mbak Nung ya iki oke. Oke teman-teman ini saya tutup dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So wager tenan pokoke. Tapi semuanya anu kok sing diambarin ngai. Iya. Ndang madang kok sak umbo lo panganan. Kuwi ning panci kuwi lho. Panci lho mbok plastik ya Allah yuk anu malah anu kangelang. Apa mbok suntak? Kenyul kenyul. Tiba iki jewer wisine dawa wae. Ngomong sampean dhewe panen. Lha apa?
Bunuh mama apa ya kan? Oh lah, orang enak belas garing lah, orang dikembang biak nih. Karena bentul itu panennya enak musim panas ya. Aku kan juga alwi, cek kan mampir gini. Madang di cek? Warak, aku lagi masak ini, ini kita tengah ngutuk omas. Enak aja, gak mau saya gandung sak umbo rak tangan saya, so aku masak sambung ya. Gak mau kono batik ya kayak. Batik apa sorot, gak bertahun ya, kayak kumpul lagi ya mas. Jadi sih, bu, mau di kreseknya nih, kayak jicantolnya orang yang roh lho. Belum, enggak, kayaknya ngomong, aku enggak.